Ini aku udah dapat ini guys, incaran, tapi baru incaran ya guys. Kita cek-cek unitnya dulu ya. Ada Ford Ranger, ada Mazda PT50. Oke, kita cek-cek dulu ya guys. Sambil kita nego-nego dulu. Halo guys, kembali lagi guys di channel Otomotif Borneo. Ya ini guys, aku lagi di perjalanan guys. Lagi aku sama Mas Arya nih guys. Nah, aku kali ini mau ngantar mobil Ford Ranger 2012 base kemarin guys, yang laku lagi, dibeli sama orang yang sama lagi, juragan dari ibu kota baru. Nah, sekarang kita mau ngantarkan mobil ini guys. Jadi kita mau ngantarkan mobil ini ke rumah orangnya. Sekalian kita juga mau cari-cari unit guys. Sengaja kita gak bawa mobil lagi karena kita harus optimis bisa nanti dapat mobil guys. Jadi kita yang mau apa namanya, yang kita bawa pulang ke Balikpapan lagi harus mobil yang baru dagangan buat stok lagi guys. Oke, ikuti terus video kita ya guys. Ikuti terus keseruan bersama saya. Nanti aku videoin kayak videoku kemarin waktu aku ke Samarinda ngambil mobil ini sama dapat return guys. Sekarang kita ngantar mobil ini sambil cari mobil dagangan lainnya guys. Oke guys, ikuti terus video saya dan di skip. Guys, kita sudah keluar gerbang tol lagi guys. Tadi kita masuk Karangjuang, sekarang kita keluar dari tol Samboja guys. Itu Mas Arya lagi top up tol guys. Wah, top up tolnya jauh juga ya. Oke guys, ikuti terus, pantau terus, jangan lupa like dan subscribe nya guys. Jangan lupa juga komentar di channel YouTube ini guys. Siapa tahu nanti ada mobil-mobil yang teman minati. Ini kita benar-benar nggak tahu ya guys, sana nanti ada apa enggak ya. Tapi namanya kita usaha, sekalian kita jalan. Karena di sana itu banyak bekas sawit. Jelasnya di sana itu mobilnya bekas sawit guys, karena bekas muatan. Nah, sekalian kita ngantar ini mobil ini, Ford Ranger 2012 base ini yang kemarin dibeli itu. Sekalian kita nyari mobilnya guys. Gitu sih maksudnya. Foto nanti saya dapat langsung saya videoin secara detail. Oke ya guys. Nih guys, kita sudah sampai di area Sepaku nih guys, ibu kota baru. Nah, ini ada Ford Ranger 2010 guys. Masih mesin manual ya. Kita cek-cek dulu kondisinya sambil kita nego-nego guys, karena mobilnya nih breakdown. Nih, headnya nggak ada. Ini ada Mazda PT 50, dua warna guys, middle apa high. Ini ada single cabin, ini ada Mas Arya. Ini guys, daerah sini nih kayak gini nih, double cabin dipotong jadi single cabin nih akibat korbannya nih. Kita cek dulu ya. Ini interiornya mantap loh guys, gini-gini guys. Ini aku minat nih mobil ini, biarpun gak ada headnya tuh. Cuma kotor aja loh, lengkap loh guys. Iya loh. XLT nih, joknya udah kain, udah power window. Ini ada pentungan Hansip. Mantap kan? Oke guys, nanti kita coba mau ngidupin yang Mazda dulu. Sekalian kita nego-nego harganya ya guys. Orangnya tadi yang Rangernya udah buka harga kisaran. Oke, nantilah tak kasih bocoran. Mas Arya udah ketawa-ketawa nih.
ini untuk Mazdanya ya guys. Kondisinya kayak gini guys. Guys, ini aku masih di daerah Sepaku nih guys, ibu kota baru. Gak dapat mobil guys. Cuacanya hujan, ada beberapa mobil dicek. Harganya juga gak masuk. Kayaknya kita ini hari ini zong nih ya. Zong hari ini. Pencarian kita zong hari ini. Tapi emang harus kayak gini guys. Karena kita tuh langsung ke pusatnya guys sebenarnya. Memang ada beberapa sih, ada Strada L200 kita cek, tapi suratnya nggak ada. Ada Ranger sama Mazda yang tadi itu di video itu harganya kurang masuk karena mobilnya masih bahan semua guys. Kita cari yang mobilnya masih agak-agak istimewa lah ya kan, karena biar perputaran juga cepat. Oke guys, ini kita masih keliling-keliling nih. Nah ini guys, masih kita sampai sekarang ini udah jam 6:30 nih, kita belum dapat apa-apa. Kayak gini guys ya, susahnya cari mobil 4x4 tuh, apalagi yang murah. Nah sekarang kita mau membalikan mobil ini aja dulu guys, buat Rangernya nih. Tadi kita udah ke rumah orangnya juga, sekarang kita mau kembalikan dan kita mau persiapan pulang karena sudah sore juga. Sampai balik papan kita bakalan malam nih guys. Tapi nanti siapa tahu di jalan kita ada info-info. Info masih. Video. Info masih bilang arek nih guys. Ini kita udah deket ya dari rumahnya Mas Fatur. Mas Fatur, peternak Power Ranger juga nih guys. Tapi ya sambil dijual. Ini pasar guys, ini namanya pasar yang di daerah Sepaku guys, calon ibu kota baru nih pasar nih. Ini pasar nih guys. Udah rame loh di sini nih guys. Cuacanya mendung. Bukan mendung lagi nih, hujan. Jadi gini aja ya guys, anggap aja kita ini vlog jalan-jalan lah. Karena emang belum ada yang cocok buat dibawa ke workshop kita guys. Ini kita buat jual karena stok kita ini sekarang memang benar-benar kosong. Nah itu rumah orangnya guys, yang ada Power Ranger merah itu. Rumahnya Mas Fatur, langganan kita nih guys. Ini orangnya, usahanya nih, Devancel rumahnya. Nah ini ada mbaknya. Kita mau antarkan mobilnya dulu guys. Aduh. Oke, turun. Jadi ini ya guys, ini rumahnya Mas Fatur nih, ini usahanya. Oke. Ini mobil yang dari kita kemarin, Power Ranger yang sudah stiker merah. Nah ini mobil yang baru dia beli kemarin, kita sudah antarkan. Beliau juga jualan motor loh guys. Nih, barangkali ada teman-teman yang minat. Nih guys, mobilnya udah kita antar, itu yang merah guys. Kalau minat ya langsung, nanti nomornya tak kasih di bawah nih. Orangnya jualan trail, ada barang simpanannya guys. Barang simpanannya tuh air racking, masih jos. Aku mau nawar sungkan guys. Ini ada Ninja 40cc, ini ada Kawasaki, ini ada guys. Hah? Eh, aku suruh nawar rankingnya guys. Tak kayak nih, lelong. Ojo, bukan aku. Disuruh nawar guys, kita parkirkan dulu. Hey.
Wih mantep ya, jejer. Balas, kiri, 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 terus, kiri, terus. Kurang terus. Mepet, guys. Yo. Kanan. Yo guys. Mantep yo. Kurang turun ya. Ini kurang turun nah. Wih mantep guys, jejer Ford Ranger. Devansel. Kurang turun. Mundur aja sedikit kanan. Atau maju, maju sedikit, maju. Tapi emang kita niatnya mengantarin mobil ini, guys. Sekalian kita mencari-cari mobil. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak dapat ya enggak apa-apa. Tapi aku disuruh bawa mobilnya ini. Mas Fatur yang ini, yang Ayla. Nah. Nah, disuruh bawa mobil yang ini, guys. Baik toh orangnya? Orangnya baik loh, guys. Aku disuruh bawa mobil ini. Lah, ini locking-nya. Teman-teman peminat R-King. Mesinnya enak, guys. Sudah tak coba tadi soalnya. Nih. Tinggal restorasi dikit nih. Loh. Mantap toh? Rame tak 15 juta, guys. Wapi mobil mesinnya standar ting-ting. Loh. Nah, ini.